Di video kali ini, aku bakal membahas bagaimana cara menambahkan suasana lingkungan dengan menggunakan aplikasi PicsArt dan KineMaster. Teknik ini merupakan sebuah teknik tradisional yang digunakan para filmmaker untuk memanipulasikan sebuah kejadian di suatu tempat atau disebut dengan mood painting. Tapi pada kali ini kita akan menggunakan teknik digital, dan langsung saja kita buka aplikasi KineMaster. Langkah pertama, kamu bisa membuat proyek baru, tapi di sini aku udah mengimport sebuah video yang bakal diedit. Ini adalah aku yang sedang berjalan di sekitar bukit dengan menggunakan bantuan tripod, supaya posisi kamera tidak bergerak. Dan pastikan subjek orang tersebut tidak melintasi suatu tempat yang akan ditambahkan subjek lain, untuk menghindari hal seperti ini. Jadi pertama, kita akan mengambil sebuah gambar untuk melakukan penggabungan di tahap berikutnya. Jadi, klik icon capture di bagian kiri dan pilih capture and save. Dan otomatis gambar ini akan tersimpan ke galeri. Langkah berikutnya, kita buka aplikasi PicsArt. Dan kita klik tombol plus di tengah. Kemudian pilih foto yang baru saja kita simpan. Selanjutnya, kita masuk ke menu draw dan pilih draw. Kemudian kita masuk ke layer, dan pastikan layer yang dipilih adalah layer pertama. Setelah itu kita akan menambahkan beberapa foto di add object, dan pilih foto. Aku bakal menambahkan gambar gunung berapi yang aku temukan di situs pexels.com atau unsplash.com. Kemudian scale up, dan aku bakal meletakkannya seperti ini. Dan kamu bisa menurunkan opacity untuk mempermudah ketika menempatkan gambar ini. Langkah berikutnya, kita akan menghapus pada bagian bawah secara gradual. Jadi kita masuk ke eraser. Gunakanlah eraser yang keras ini. Kemudian aku bakal menaikkan size menjadi penuh, untuk opacity menjadi sekitar 20%, dan untuk hardness menjadi 1%. Aktifkan zoomability dan klik set. Dan mari kita hapus secara halus dan gradual supaya gambar gunung dan gambar utama terlihat menyatu. Oke, jadi perbedaannya seperti ini. Langkah berikutnya, aku bakal mengganti langitnya, karena langit pada gambar ini terlihat membosankan. Jadi kita masuk ke eraser. Aku mengatur erasernya menjadi keras kembali seperti ini. Dan mari kita hapus pada bagian langit tersebut. Dan jika selesai, kemudian kita masuk ke layer, dan buatlah layer kosong baru. Kemudian ubah posisinya menjadi layer kedua, supaya gambar langit berada di balik gunung. Kemudian kita masuk ke Add Object, dan pilih foto. Dan tambahkanlah gambar langitnya. Kemudian scale up, dan aku bakal meletakkannya seperti ini. Mungkin aku bakal menambahkan efek cahaya di bagian sini, supaya terlihat seimbang saja. Oke, itu terlihat cukup bagus. Kemudian kamu bisa melakukan hal yang sama untuk menambahkan subjek lainnya. Dan jangan khawatir jika warnanya tidak sama, karena nantinya kita akan melakukan beberapa adjustment di KineMaster. Dan yang terakhir, aku bakal menambahkan gambar pohon PNG atau transparan, kemudian masuk ke transform dan flip ini menjadi vertikal karena arah cahaya berasal dari kiri. Oke, aku rasa ini udah cukup. Langkah berikutnya, kita bakalan export satu persatu dari setiap subjek yang telah kita tambahkan. Jadi kita masuk ke layer, dan sembunyikanlah semua layernya. Setelah itu, tampilkanlah sebuah layer yang bakalan kita export. Kemudian klik ikon titik 3, dan pilih Save Image. Dan otomatis gambar ini akan tersimpan ke galeri. Lakukan hal yang sama untuk mengekspor subjek pada layer lainnya. Dan jika selesai, kemudian kita buka aplikasi KineMaster kembali. Kemudian kita masuk ke layer, dan tambahkanlah foto-foto barusan yang kita simpan. Oke, kita mulai dari belakang atau langit terlebih dahulu. Selanjutnya, masuk ke split screen, kemudian pilih yang full screen. Dan panjangkan durasinya sama seperti durasi klip. Kemudian lakukan hal yang sama untuk mengimport gambar lainnya. Dan jika selesai, kemudian kita akan menyatukan pencahayaan dan warnanya. Dan aku bakal memulai dari subjek danau terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke adjustment. Di sini aku bakal menurunkan saturasi menjadi min 35 supaya warnanya tidak terlalu keluar. Kemudian lompat ke temperatur, aku bakal menaikkannya menjadi sekitar plus 25 supaya warnanya kekuningan. Ya, hanya itu saja. Kemudian kamu bisa melakukan beberapa adjustment pada subjek lainnya. Selain itu, kamu bisa mengatur brightness untuk mengubah pencahayaan, kemudian mengatur vibrance dan saturasi untuk mengubah ketajaman warnanya. Kemudian kamu bisa mengatur kontras, dan ya, aku hanya mengatur itu saja. Dan aku rasa ini udah cukup. Langkah berikutnya, kamu bisa menambahkan gambar overlay seperti efek cahaya matahari. Dan kita ubah blendingnya menjadi screen. Kemudian panjangkan durasinya sama seperti durasi klip. Dan aku bakal meletakkannya seperti ini. Dan ini adalah hasilnya. Oke, jadi begitulah cara menambahkan suasana lingkungan pada scene videomu. Aku juga menerapkan ini pada project lainnya, dan ini sangat fantastik. Jadi sekian dulu videonya, terima kasih banyak telah menonton. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Jangan lupa follow Instagramku, and see you next time.